Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini senang sekali saya Bang Ucup Channel bisa hadir menjumpai Anda untuk Serago Kicau Mania seluruh Nusantara. Semoga kabar Anda selalu diberikan kesehatan dan apapun saat ini yang Anda lakukan dan apapun aktivitas Anda semoga dilancarkan dan disukseskan. Baik, untuk Saudaraku Kicau Mania, ketemu lagi dalam konten pembahasan masih tetap satu jalur dan satu rel di percendetan Nusantara. Nah, kali ini ada banyak yang dipertanyakan tentang permasalahan burung cendet kalau kita rawat pas di musim hujan ini ya. Mungkin kalau musim hujan di sini adalah salah satu pola pemikiran buat para perawat cendet terbingung ya. Apapun jenis oceannya, apalagi burung cendet ya. Kalau pas hujan, cuaca tidak nentu, tiap hari diguyur, gak bisa ngerawat ini. Masih banyak yang bertanya, apakah burung ini stabil atau tetap gacor enggak ya? Nah, di sini saya akan berikan tipnya bagaimana cara untuk merawat cendet yang pasca di memasuki musim penghujan. Apalagi saat ini hujannya enggak nentu, kadang pagi, kadang menjelang siang ataupun sore. Oke, buat kalian yang penasaran tentang kontennya, saya kasih bocoran cara memilih fur yang cocok di masa musim hujan ya, karena fur adalah penentu juga. Saya akan jelasin sebelum Anda lanjut dengan kontennya. Saya mengajak Anda dengan kerendahan hati Anda untuk selalu menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu di channel ini. Karena subscribe ini, ingat, subscribe ini tidak dipungut biaya alias gratis. Bagi kalian yang subscribe, semoga rezeki Anda dilancarkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudara Kicau Mania, memilih fur yang baik dan tepat di musim hujan. Musim hujan, burung nggak sempat kita jemur. Karena penjemuran ini sangat penting ya. Karena jemur adalah salah satu utama ya bagi burung cendet untuk melangsingkan, karena burung cendet ini kan lahap ya. EF akan kita tetap kasih tanpa penjemuran, tanpa pengimbangan ya, burung pasti akan mengalami gempal atau gemuk. Sering ngembang akan berkurang tingkat kegacorannya akibat dari tidak adanya pemanasan atau birahi ya. Dan juga burung cendet yang gemuk di sini pastinya akan mudah sekali untuk malas, susah gacor ya. Nah, di sini saya ada sampelnya ya. Saat ini ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan, macam contoh ini fur saya pakai top song ya. Dan ini ada fur prima cendet. Sebenarnya untuk cara pemilihannya ini sebenarnya dua fur ini bagus dan baik. Cuman kita tergantung kita yang menilai ya, mana yang menjadikan solusi yang terbaik melakukan tujuan ya, tujuan kita dan kira-kira efeknya bagaimana. Burung akan tetap on fire dalam kondisi burung ini mungkin kurang rutin dalam penjurannya karena musim hujan ya, musimnya dingin ya. Burung sekiranya kita diabla ini bisa-bisa kalau nggak ada penjemuran sering diabla, musimnya musim hujan mengembun ya, sepoi-sepoi basah, akhirnya burung ini tingkat kegacorannya menurun, birahinya drop sehingga mengakibatkan sukanya ngebalon. Nah, salah satunya untuk para pemain cendet biasanya itu mengambil inisiatif untuk folkrodong ya. Folkrodong di sini misal contoh seperti ini ya. Baik, untuk saudara Kicau Mania Nusantara ya, perlu Anda ketahui dalam proses sebenarnya hampir sama dengan prosesnya, yaitu burung cendet yang mabung ya, tidak ada jemur, cuman kondisinya cuaca masih tetap panas ya, walaupun dalam kerodong mungkin dalam ruangan cuacanya masih stabil ya. Misal contoh ya,
kenapa saya memilih menggunakan fur top song ya? Karena burung cendet ini tetap ya, tetap ramping kondisinya, padahal cuaca sekarang dingin ya. Misal contoh ini sepah ya. Nah, sepah di situ adalah salah satu bukti kenapa pakai fur top song burung cendet ini tidak gemuk ya. Alasannya burung selalu nyepah ya. Beda sama pemakaian furnya ini ya. Prima cendet ya. Prima cendet ini ada juga sepahnya ya. Ada juga sepahnya, tetapi sepahnya itu kadang kecil ya. Maka kebanyakan burung cendet kalau memakai fur prima cendet di sini, efeknya yaitu kalau kurang penjemurannya, burung terlalu lahap, maka yang akan mendapatkan hasil yaitu biasanya burungnya itu ngembang, suka ngembang ya. Ini efek-efeknya. Sebenarnya di sini pemilihan fur itu semuanya ada tujuan masing-masing. Jika Anda rumahan, bolehlah memakai yang irit, boleh fur prima cendet ya. Kalau yang nggak mau boros pakai fur top song, nah ini alasannya ya kenapa saya memilih fur yang mungkin sangat cocok bagi kalian. Karena permasalahannya stabil tidaknya itu semuanya dari kondisi ya. Ini aja burung saya ini berbunyi ya, masih berbunyi dan masih ramping walaupun tanpa penjemuran. Ini salah satu contoh. Dan ingat untuk Sulawesi Camania, momok paling besar ya yang menjadikan permasalahan burung cendet ini bagi cicawan untuk perawatan ini yang susah itu adalah musim hujan. Nanti saya akan kasih contoh bagaimana cara perawatan untuk musim hujan ya. Ini sekarang cara memilihnya dulu. Kalau pemilihannya, saya anjurkan memakai fur yang sekiranya itu sepahnya itu bisa banyak. Misal contoh seperti ini. Contoh seperti ini ya. Nantinya gampang lah untuk memprosesnya. Kalau rawatan penjemuran dan harian secara konsisten itu, apa kita bisa rombak? Nanti saya akan kasih. Dan saya akan kasih tutorialnya, tata cara bagaimana mengatur pola rawatan harian di musim hujan biar tetap burung ini gacor baik rumahan atau di lembah ya. Ingat, jangan lupa ya, selalu dukung Bang Ucu Channel, subscribe lebih dahulu. Nantinya kalau Anda subscribe, Anda akan bisa tahu channel konten terbaru dari Bang Ucu Channel. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Semoga bermanfaat konten ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.